Cerita seru malam pertama Cut Siva dan Haris Friza, ngaku sama-sama canggung. Pasangan YouTuber tanah air Cut Siva dan Haris Friza bahagia karena mereka bersyukur berkahnya menjadi suami istri. Mereka menceritakan kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora bagaimana menjalani malam pertama yang sama-sama canggung. Diakui Cut Siva, dia canggung pada saat malam pertamanya. Karena Cut Siva tak terbiasa tidur didampingi seseorang. Indah banget pemandangan aku, tidur aja ganteng, kata Cut Siva memuji Haris Friza. Saat berbincang-bincang dengan Bilar dan Lesti, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Usai resmi menikah dengan Haris Friza, Cut Siva tak malu lagi memamerkan kemesraannya dengan sang suami. Seperti baru-baru ini, Haris Friza dan Cut Siva memamerkan kemesraan mereka di tempat tidur setelah keduanya resmi menikah. Terlihat Haris Friza merangkul dan memeluk Cut Siva. Mengaku kaget saat malam pertama, Cut Siva kini justru memuji ketampanan sang suami. Haris Friza di atas ranjang, Cut Siva mengaku senang memiliki suami seperti Haris Friza. Menurut Siva, selain baik, pria asal Aceh ini juga memiliki paras yang tampan. Hal tersebut disampaikan Cut Siva saat berbincang-bincang dengan Bilar dan Lesti Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Indah banget pemandangan aku, tidur aja ganteng, kata Cut Siva memuji Haris Friza. Diakui Cut Siva, dia canggung pada saat malam pertamanya. Karena Cut Siva tak terbiasa tidur didampingi seseorang. Namun setelah menikah, Cut Siva merasa senang karena ada sang suami yang menemaninya tidur. Kaget, awalnya, tetapi, sekarang, indah banget pemandangan aku, pungkasnya. Diketahui, Cut Siva resmi menikah dengan Haris Friza pada bulan lalu 2023. Keduanya menggelar akad nikah dan resepsi di Hotel Intercontinental. Banyaknya tuntutan dan ketegangan pada malam pertama, tidak jarang membuat malam pertama memiliki banyak kesulitan atau bahkan mengalami kegagalan bagi sebagian pasangan. Agar hal ini tidak terjadi, berikut tips sukses malam pertama yang bisa dipelajari. 1. Jangan biarkan imajinasi mengintimidasi. Kisah tentang malam pertama kerap kali diceritakan dengan berlebih-lebihan. Apalagi, jika Anda mendapatkan referensinya dari film atau novel. Padahal kenyataan sebenarnya tidaklah seperti yang Anda bayangkan. Tentu saja, setiap pasangan akan memiliki cara masing-masing dalam menjalani malam pertama. Oleh karena itu, jangan sampai semua imajinasi yang pernah Anda dengar mengenai malam pertama mengintimidasi dan menakut-nakuti Anda sehingga membuat minder. 2. Tidak masalah menunda malam pertama hingga keadaan ideal. Menunda hubungan suami istri pada malam pertama bukanlah hal yang tabu. Mempersiapkan sekaligus menjalani berbagai susunan acara pernikahan yang dijalani mungkin akan membuat Anda dan pasangan kelelahan. Jika demikian, maka tidak masalah jika Anda harus menunda malam pertama, Anda bisa menghabiskan malam pertama dengan beristirahat melepas lelah. Karena biasanya sanak saudara dan kerabat juga sedang berkumpul, tidak ada salahnya jika Anda juga ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka terlebih dahulu. 3. Jangan lupa mengisi perut. Tips sukses malam pertama selanjutnya adalah dengan tetap menjaga asupan makanan Anda. Banyaknya kegiatan dan hal yang harus dilakukan pada hari pernikahan, kadang memakan waktu hingga malam hari.
Seringkali pengantin baru tidak memiliki waktu untuk makan. Namun, jangan biarkan perut Anda terus-menerus kosong. Sempatkan untuk mengisi perut dari waktu ke waktu. Hal ini perlu dilakukan agar Anda dan pasangan senantiasa sehat menjalani hari pernikahan dan malam pertama. 4. Bersikap tenang. Tips sukses malam pertama berikutnya adalah dengan tetap bersikap tenang.